Yo, what's up? Kembali dengan gua Ignatius Pandayanwar. Kali ini gua bermain Slaughter 3 The Rebel. Ya, ini gamenya offline ya. Kalau kalian suka gamenya, kalian bisa download link deskripsi. Kalau kalian suka video gua, jangan lupa like dan subscribe, oke? Kita masuk ke setting ya, guys. Kita langsung ke grafik. Tekstur semua, shader, resolusi udah full semua. Oke, normal semua ya, suruhan. Oke, kita langsung start new game normal. Oke, ini gamenya offline, kalian bisa download di Play Store, tapi ini berbayar ya guys di Play Store. Kalau kalian mau cari yang gratisan, kalian bisa cari sendiri di browser. Oke, ini ceritanya, grafiknya lebih bagus dari Slaughter yang kedua ya. Grafiknya lebih teksturnya lebih bagus yang Slaughter 3. Si loading. Dari grafik teksturnya masih lebih bagusan ini. Keren ini grafiknya nih. Mantap. Oke. Kalau segi jalan hampir masih sama. Tapi ini termasuk keren, ini game konsol PS2 nih grafiknya udah masuk kayak Android, ini udah kayak grafik PS2 loh guys. Oke, gameplaynya masih sama kayak Slaughter 2. Oke, kita buka pintu. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Open gates. Ini kayak di penjara ya guys. Yang Slaughter 2 juga di penjara nih. I don't go for to her. Oke. Kita slow. Ini lalu dari shadownya. Ini aku saranin di Snapdragon 430 ya, kalau kalian main. Kalau yang MediaTek Helio P10 atau MT67550T ya, kayak Gen Pro Z gua itu, itu kalian masih bisa buat main game ini. Waduh, polisi mati nih guys. Ada yang ngebunuh. Kita langsung lanjut. It's good. Oke. Okay. All to M nugget. Nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Slap or weapon icon. Oke. Okay. Reload, siap. Gameplaynya bersama kayak sebelumnya. Oke. Bandit nih. Ada pesan masuk. Oke. Waduh, banditnya banyak, bro. Oke, help button. Yes, sudah tahu, guys. Cari aman. Apa ini? Oke, peluru. Woi. Banditnya tebel, guys. Ini DPS masih kuat loh.
bisa masuk, nggak bisa masuk. Wih, lari-lari, wih, gila banditnya lebih banyak anjir. Wih, nggak tusuk-tusuk. Aku lari. Wih, langsung tak berondong gue. Mati ya. Roto bos. Ngobek ke TC. Wah, ini masuk di lorong. Wih, katskinya keren lah storynya bos. Pingsan. Katskinnya dari grafik keren banget ini. Oke. Kok tiba-tiba langsung di sini ya? Jadi teroris sih. Ya. Aku gak namatin game ini ya guys, cuma ngasih kalian review-review game aja nih ya. Nah, aku cuma ngasih info, ada kalau game bagus, ada game bagus offline, online, aku bakal review gitu. Buat kalian-kalian yang suka game yang gak kayak game-game nama itu, bahkan game-game kayak game MOBA, game battle royale ya. Suka yang game-game RPG, action, иди искать твои железки. Как вообще ты соберешь пушку? Промышлял одно время. Неважно. Загляни в компьютер. Окей, найс. Опен термина. Сори, мото. Окей. Nggak bisa kemana-mana. Berarti kita langsung di sini open terminal. Oke, story mode. Oke, weapon part. Oh, ada skinnya juga ya, guys. Mantap. Wah. Waduh, ini pakai internet ya, guys. Oke. Ini weaponnya kita bisa beli. Kita bisa beli ya. Oke, kita langsung ke story-nya. Start. Oke, langsung start oke. Gameplay-nya sangat simpel sekali ya, kayak game-game sebelumnya. Oke, that's it guys. Set as a very okay. Senjata cuma baru ini, guys. Oke, ada apa di sampah? Oh. What the hell? Susah sekali loh matinya. Terus, ah,
tusuk gue. Mendingan sekali tusuk mati. Kuat banget. Darah gua habis, bro. Aduh, mati cok. Oke guys, sampai sini aja videonya. Kalau kalian suka gamenya, kalian bisa download link di deskripsi. Kalau kalian bisa cari di Playstore, oke, di Playstore berbayar. Kalau kalian mau cari di browser aja, kalau yang cari yang gratis-gratis atau bajakan. Oke, terima kasih sudah menonton video gua. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Oke, bye bye.